bubar. Rekan-rekan silakan bubar, membubarkan diri. Silakan membubarkan diri. Mas, hati-hati ya. Rekan-rekan mengeluarkan provokasi. Tidak ada kekerasan. Yang provokasi diambil. Yang provokator diambil. Barang-barangnya diambil. Barang-barangnya kita. Aturan-aturan yang ada selama pandemi COVID-19 di Kota Semarang, pemberlakuan PPKM Mikro dan lain sebagainya, kita himbau untuk membubarkan diri, kembali ke kendaraan masing-masing, kembali ke tempat masing-masing. Namun demikian, mereka bersikukuh untuk menyampaikan aspirasi. Kita sudah sampaikan juga bahwa terkait dengan penyampaian aspirasi sangat dilindungi di negara kita, apalagi di Kota Semarang ini. Tidak ada penyampaian aspirasi yang akan kita larang. Setiap hari mau menyampaikan aspirasi pun boleh, sepanjang itu terpenuhi mekanisme yang ditentukan oleh negara. Terpenuhi itu semua, silakan penyampaian aspirasi dengan tertib. Itu sudah kita sampaikan semua, dan kita bersepakat Satgas COVID-19 Kota Semarang, dan dilihat dari Kamtibmas, Polrestabes Semarang, sebagai penanggung jawab Kamtibmas di Kota Semarang, bersepakat untuk membubarkan kegiatan kerumunan masa ini.